Thank you, Balji. Good evening, residents of Pasir, Ris-Punggol, GRC. Citizens, friends, ladies and gentlemen. We are very glad to be here and very thankful for your presence. This is a very important moment in every 4 to 5 years period, and this will be determine the kind of life that we are going to face many years to come for the future generations of our Singaporeans. There must be reasons why Singaporeans are unhappy now, feeling unhappy and very stressful. The destiny of how we are going to lead our lives will depend on us and everyone in this field, and the ones who cannot make it in this rally. The rest of the candidates in our team will deliver their speeches in English and Chinese. For me, let me share in Malay my concern for the betterment of the Malay community as the whole. This is because for whatever the Ministry of the Malay Muslim Affairs have done, it is still not good enough for our community. Salam sejahtera kepada semua penduduk-penduduk Pasir Ris-Punggol GRC. Kawan-kawan, walaupun kita minoriti dalam Malay community, kita adalah satu yang bercampur dengan lain-lain komuniti untuk bersatu menjadi orang Singapura. Saya ingin mengutarakan untuk anda semua usulan-usulan dengan minda yang terbuka. Kita boleh bekerjasama untuk berjaya melaksanakan kemanfaatan. Saya ingin menyentuh mengenai kertas putih penduduk. Kenapa kita tidak dapat menerima kertas putih jumlah penduduk yang menganggarkan jumlah penduduk seramai 6.5 hingga 6.9 juta penduduk menjelang tahun 2030. Walaupun kami faham bahawa tujuannya adalah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi negara, adakah kemungkinan bahawa aspek sosial dan keselamatan akan terjejas? Dari pemikiran sudut infrastruktur, juga adakah kerajaan bersedia untuk menampung pertambahan yang mendadak ini? Dengan data-data menunjukkan jumlah populasi penduduk kepada luas kawasan tanah Singapura adalah satu bilangan penduduk tertinggi dibanding negara-negara maju yang lain. Dengan peningkatan bilangan warga asing yang semakin meningkat, rakyat sebenar Singapura akan menjadi minoriti tidak lama lagi di masa akan datang. Oleh itu, manakah identiti warga negara Singapura? Kelahiran di Singapura telah menurun oleh sebab-sebab tertentu. Tetapi, kita perlu menggalakkan rakyat Singapura untuk melahirkan anak atau mengambil anak angkat supaya anak-anak ini akan membesar dengan nilai-nilai Singapura sendiri, untuk berkhidmat kepada negara dan memelihara bangsa kita. Kita perlu beranak pinak dan mengembangkan rakyat kita sendiri dan tidak mengimport dari luar, kerana ia membawa kepada canggahan nilai harga diri dan kepercayaan, juga akan jauh daripada integrasi
ke dalam budaya kita dan sebaliknya kita akan kehilangan identiti Singapura pula. Kita tidak mampu untuk mempunyai negara yang penuh dengan warga asing yang datang ke sini untuk membuat keuntungan tetapi tidak mempunyai kesetiaan kepada negara kita. Adakah kita mahu keadaan itu begitu? Sekiranya berlakunya peperangan, misalnya, adakah mereka akan melarikan diri dan pulang ke tanah air mereka? Adakah mereka mengambil berat tentang sejarah kita dan apa yang telah menjadikan kita Singapura yang unik? Pikirkanlah sendiri. SDA akan memperjuangkan rakyat sebenar Singapura di dalam perlembagaan supaya memastikan bahawa jawatan-jawatan politik tertinggi, pertahanan, perundangan dan lain-lain jawatan perkhidmatan awam dipegang oleh anak-anak tempatan Singapura. SDA akan berdiri teguh dengan mengatakan tidak kepada 6.9 juta jumlah penduduk. Kami menghargai identiti unik diperbuat daripada empat kaum. Empat kaum yang bersatu padu. Empat kaum utama yang hidup dengan harmoni sebagai satu. Dan akan berdiri bersama-sama dalam satu raungan singa. Kami akan berdiri teguh untuk menentang PAP atas membawa masuk besar-besaran warga asing ke Singapura yang berlumba-lumba bersaing untuk rumah kita, kerja kita, sekolah-sekolah kita, infrastruktur awam kita dengan menjadi warga baru. Kami akan memelihara nilai Singapura untuk rakyat Singapura. Dan dalam setiap perkara yang penting dan manfaat, akan kekal sebagai rakyat Singapura terdahulu. Maknanya Singapura didulukan, rakyat Singapura didahulukan. Di rapat pertama kemarin di Pasir Ris, kami telah mengutarakan usulan-usulan mengenai simpanan special account dalam caruman CPF diberi kelonggaran kegunaan bagi keperluan penting. Juga kami telah mengusulkan sumbangan MBF dalam simpanan CPF juga dari sudut kegunaan simpanan tersebut, dari sudut manfaatkan lebih ke arah membina kemajuan keperluan masyarakat Melayu Islam Singapura. Banyak lagi yang kami telah mempersiapkan bagaimana dapat kita laksanakan usulan-usulan berkenaan. Saudara-saudara semua, kita kenal pasti akan wujudnya Yayasan Mendaki dan apa yang telah dilakukan program-program selama ini. Kita mengharapkan Mendaki dapat melaksanakan lebih baik untuk membantu murid-murid atau pelajar-pelajar sederhana ke peringkat kecemerlangan. Kita mahu lebih dari itu, yakni membantu lebih banyak lagi murid-murid yang tak bermampu atau berkemampuan supaya dapat meneruskan ke peringkat sekolah menengah, kolej dan universiti. Kita harus ada satu rumusan untuk mengurus sendiri, mempertingkatkan kemajuan masyarakat kita sendiri supaya setara dengan bangsa-bangsa lain. Dengan ini juga kita dapat melahirkan sarjana-sarjana tertinggi dalam masyarakat kita. Kita akan usulkan pihak kementerian yang bertanggungjawab supaya tanah wakaf yang telah diurus dengan mendapat keuntungan kepulangan dari pembangunan private digunakan untuk mempertingkatkan lagi kemajuan masyarakat kita.
juga mengagihkan kepada keperluan peningkatan pelajaran masyarakat Melayu Singapura, kebajikan sosial dan kepada masyarakat tua yang benar-benar menghadapi kesukaran dalam keperluan kehidupan harian. Kita akan usulkan supaya dari kementerian ini juga semua persatuan-persatuan atau organisasi-organisasi Melayu Islam seperti AMP, SMCCI, Mendaki juga yang lain-lain dapat membantu peniaga-peniaga Melayu supaya dapat meluaskan dalam perkembangan perniagaan-perniagaan yang kemajuan melalui network regional, memandangkan sekeliling negara-negara jiran kita yang terdekat mempunyai banyak persamaan dari segi budaya dan bahasa. Kita mahu Menteri Hal Ehwal Masyarakat Melayu Islam dapat mencari jalan, membuka pintu atau ruang dan peluang perniagaan globalisasi untuk masyarakat kita meningkat maju dan menjadi masyarakat dinamis. Secara ringkas, sebagai pemimpin kita harus fokus jauh dan inisiatif-inisiatif mencari rumusan program-program untuk mempertingkatkan masyarakat ke arah kemajuan. Dengan itu, kita akan mencapai kemajuan di taraf sama dengan taraf dan kemajuan bangsa lain di Singapura. Dengan mandat sokongan anda, apa yang akan kita usulkan dapat dilaksanakan untuk kepentingan rakyat Singapura. Maksud saya rakyat Singapura keseluruhannya yang telah kita bina sendiri. Undilah SDA. SDA adalah orang yang mempunyai jiwa untuk rakyat Singapura. Tidak kira bangsa, tidak kira bahasa, tidak kira agama. Kita kekal sebagai empat yang ada selama ini, yaitu bersatu padu. Terima kasih. Yeah.